Indonesia. Saatnya Indonesia yang kekinian mengambil alih panggung dunia. Lego. Tiap konser wajib hadir. Beneran nonton atau cuma mampir. Yang penting eksis pamer di sosmed. Lagi tipsi apalagi joget. Playlist penuh nama-nama DJ. Usaha ngafalin bola balik replay. Kelok-kelok ke di klub atau di DWP. Nyanyi paling kenceng bisa tetep pede. Kangguk-kangguk di dekat speaker. Soyangin kaki pamerin sneaker. Sambil ngelain kirim-kirim seeker. Buka Snapchat. Take some pictures. Ikut lomba ini, ikut lomba itu. Lombanya sedikit, postingannya 1000. Finish gak penting, asal bisa happy. Yang lebih penting kita bisa selfie. Tampang gue ya kekinian. Gaya gue ya kekinian. Musik gue ya kekinian. Paling asik yang beginian. Tampang gue ya kekinian. Gaya gue ya kekinian. Musik gue ya kekinian. Paling asik yang beginian. Rame-rame pergi party. Naik mobil istimewa. Tunggu di Semanggi. Slop terus wajib ngajar. Cepat tahu dapat pacar. Dompet tipis cuek aja. Jalan gogo kaya rojo. Nama ku ada di guest list. Are you ready there? Oh yes please. Pilih-pilih first. Timur mertapi yang penting. Kita mau ke club. Mau party sampai ngedua. Biar kaya sugar. Man we drop it like it's hot.
rame liburan ke Bali. Putus cinta jadi patah hati. Pacar kabur tinggal cari lagi gak apa-apa. Sing keng-keng. Bilang yang mau main ke pantai. Tapi kena matahari gak bisa santai. Payung topi semua dipakai. Gak apa-apa. Sing keng-keng. Gue semalaman di La Favela. Mumpung jomblo pacar gak punya. Udah ngasih kanan kiri gak dapet juga. Gak apa-apa. Sing keng-keng. Hidup enaknya bawa santai aja. Lemesin semua asikin aja. Bukan masalah jogetin aja. Gak apa-apa. Sing keng-keng. Jadi apa yang kamu lakukan itu akan terus mengarah ke sana. Saran aku adalah fokus ke mimpi kamu, benar-benar kamu jadi apa dan jangan takut akan hambatan-hambatan kecil karena selama kamu fokus sama mimpi kamu, insya Allah banyak tangan-tangan lain yang akan membantu untuk kamu mewujudkan hal itu.